Halo, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kali ini kita di dalam kegiatan Eskul PMR. Saya selaku pembina PMR selalu menekankan pada muatan keilmuan mengenai PMR dan juga UKS serta tugas-tugas selaku anggota PMR. Jadi kita memberikan materi kepada mereka melalui perkelompok sejauh mana mereka membahas akan materi yang akan dipresentasikan. Maka kita arahkan mereka supaya mampu untuk menyampaikan. Oleh sebab itu, mari kita ikuti bagaimana mereka mempresentasikan setiap pembahasan. Selamat mengikuti dan kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti. Oke. Yang enaknya kan dilihat bukan makan kuenya kan. Apalagi ini yang gak habis-habis itu kan. Lama-lama ini urut. Ngerti maksudnya? Kan gak mati-mati. Yang ada ini mau dibagi. Ngerti masa ini? Terima kasih. Kita semangat. Sini ujian yang sudah membayar. Ada uang cuk. Nah, ini ada berapa orang yang bayar, Dek? Maksud saya, ini yang sudah bayar. Bikin sini lunas. Atas nama Ayu, sudah bayar ya. Oh, yang belum? Adinda? Din? Mana Adinda? Kenapa belum bayar dia? Hanya sebulan 5.000, PAK 5.000 berarti air galon. Selanjutnya, laku sendiri nggak bayar? Yakin kau dengan dalam kejujuran ini? Vincent siang? Tan siang? Kenapa belum bayar? Kenapa? Kalian jalan ada kaleng-kaleng, kumpulkan 1 kilo 7.000, udah lunas. Dia mati, meninggal hidup? Dia hias kelas, Bu, izin katanya. Oh, kan gurunya. Desi meninggal? Astagfirullahaladzim, Bu. Di sini loh, Bu. Nah, siapa tadi yang baru itu namanya? Lebih baik di kuburan kan gratis. Ada pemandangannya juga kan, Bu? Nah, bukan kameranya. Ada situ setannya. Sini kan. Orangnya juga sedih, nggak tahu ya setan. Minta nanti sama, mbak, tolong dong kamera ini. Datang si setan. Asyam! Masih hanya 3 menit. Halo? Untuk hadiahnya, karena ini satu kelompok 5, kebetulan BH. Nomor berapa BH-nya? Nomor 12 ya? Nomor 40. Untuk hadiah geber gebian UTI yang gratis 9 BA. Setuju? Tidak. Kain lap? Tidak. Oh, udah kain pel. Pas kaki lah ya. Tidak. Peserta dengan coklat. Sepatu. Iya. Coklat langsung dia. Sepatu 5.000. Dapat lagi kan? Sudah, terima kasih iuran. Sudah. Belum. Kalau yang belum, ibu doakan kau sakit. Bayar 5.000 aja per bulan loh. Untuk mengantisipasi kalau sudah ada nanti kau beli tisu. Untuk kado ini ibu aja yang belanja, enggak apa-apa ibu aja satu minggu demi cinta atau. Yang pasti nilainya harus 108. Allah. 108 Arun. Harun? Harun berapa nilainya? 180. Sementara mereka tadi? 50. Dari mana pula kan mereka 180? Berapa nih mereka? 4 loh. 88. 88 yang satu lagi. Mereka 50 guys. Yang pasti baru belope.
teman-teman, buatlah sebagus mungkin kau punya TikTok dengan materi yang tadi. Berkreasi, tolonglah. Jangan malah membuat sesuatu, karena itu juga bagian action. Saya kemarin waktu saya kerja di perusahaan, dokternya pria. Kata saya kan berobat. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Kreasi dia punya seni tanpa dipegang sudah pasiennya udah sembuh. Jadi kalau kamu menghadapi pasien itu kan hanya wajah di mayung. Jadi ya apa kamu saya kamu cantik hari ini. Belum dikasih obat udah sembuh dia. Kawan, natural nanurimu harus jalan. Itu pengaruh loh. Dokter kalau cemberut lagi berantem sama istrinya, pasien ditangani makin sakit. Kenapa? Enggak ngeh. Maka ini jiwamu harus jiwa benar-benar penolong. Ini kamu datang tamu kau biarkan, kau buka kakinya, kau pinggangnya kau enggak kau lakukan. Supaya nafasnya bebas. Kalau kau nafas bilang, kakak, kakak. Iya, itulah kali namanya, bakti sosial. Katakan sejujurnya, kalau dia nafas bawa ketiknya, agak santai di pojang tegang-tegang. Alang enggak dipegang. Alang enggak ngerti alang bingung kenapa dan ketolonglah. Kalau ada orang yang salah di lapangan, kalau Anda masih bisa dia berdiri, digunakan kau suruh berdiri ke sini semua. Kalau ke sini semua ada bukitnya jengkol. Sini enggak? Anjing, anjing, enggak. Oh, ah, oh. Padahal anak lama banyak. Karena sepele, perlu ada kreasi, namanya kreasi. Jangan cuma punya aplikasi TikTok, hanya pakai efek. Ngerti bahasa saya, Pak, ya? Ngerti bahasa saya? Ngerti? Bikin kreasinya. Baik, saya tunggu ini masih ada nilai yang perlu tambahan. Maka sesuai dengan materi masing-masing, kamu pakai bikin yel-yelnya atau berupa TikTok. Apa tadi? Bagian merah apa tadi? Materinya kekuatan pemerah. Buat naga ya. Agak. Bagus ini, dibuat jadi TikTok ya. Seseringan mah materinya. Ibu tunggu hari Minggu videonya. Lagunya gak boleh lalu di Minggu sekarang ya. Bisa lah datang Pak. Kalian bisa kita di rumah. Takutnya minggu depan kita P5, P4, Pancasila. Bu, bajunya bebas kan Bu? Boleh bebas, tapi dengan catatan celana pendek dan tali satu. Nanti saya akan lemparkan ke penjahat. Jadi gini, buat TikToknya kami kalau remaja guys, bikin gayanya seperti di TikTok, pakai efek pun boleh. Media-media yang ada pakai untuk berkreasi dan berkolaborasi dengan otak kau. Paham? Paham. Nanti kalau ditotalkan ini contoh nih, merah sudah ada 90. Nanti tugas yang kedua ini harus bisa nilainya 180. Harus bisa nilai 180. Nah, dari 5 grup ini ada Mawar, Melati, si Rose, si Andre, si Tuli. Kecuali si Tuli. Pemenangnya gebiar-gebiar HUT RI yang ke 17. Yang ke 7. Yang ke 79. 79, Bu. Karena kebetulan jatuhnya hari Sabtu, maka semua hadiah dikasih hari Sabtu. Baik double per kelas. Jadi kalau kau memang layak untuk double nilai hadiah kado, maka siapakah dari kelima grup ini yang memiliki nilai 180, maka kita akan makan bakso di video ini yang banyak. Kecuali kita nggak usah. Besti. Nggak ngerti. Mohon ditahan. Ya, paham. Jadi marilah. Ya, mari
ini ditingkatkan pemahaman tentang seputar PMR. Dan perlu saya tegaskan lagi sama anak-anak, jangan ikut-ikutan PMR kalau memang tidak dari hatimu. Yang kedua, jangan pernah mudah kau dihasut, karena di sini ada orang-orang yang telah menghasut, contohnya yang terluka, yang pernah terlempar dari grup PMR. Karena kenapa mereka terlempar? Karena attitude. Untuk apa kita menyandang sebagai ini, sebagai ini, tapi kayaknya preman? Kita ini kan bakti sosial yang manakala mengayomi orang-orang yang mungkin dia sakit, dipahami. Jadi yang udah dihasut, karena ada sini penghasut. Ya, punya prinsip dong. Apa gunanya PMR itu gini-gini? Jangan pernah mudah terpancing. Mereka iri karena tak mampu. Oke, jadi teman-teman, supaya bisa kita juga senang dan bisa dibuat di kayak YouTube. Ini ao. Karena yang menonton YouTube itu kalau memang bertandang ke channel saya pasti menonton. Iya, SMP 10 lihat presentasinya luar biasa. Ini enggak udah lihat catatan itu enggak Kenapa ibu kasih sebelum pertemuan ini supaya kalian itu diskusi berkelompok supaya dikuasai, bukan sekedar cuma ucapan lewat catatan, tapi setidaknya kau paham betul materi-materi yang sudah ditugaskan. Itu juga pengalaman dan pengetahuan supaya kau terbiasa memiliki ilmu tentang seputar PMR ini. Jangan cuma hanya catatan. Baik, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok KROS akan mempresentasikan mengapa pentingnya TNI di sekolah. Mengapa pentingnya TNI pada di sekolah? Karena TNI materinya tolong dengan seksama disampaikan. Minggu depan baru praktek siapa mengangkat yang pingsan, siapa materi nanti yang mengobati yang terluka. Jadi ini baru praktek bahan materi. Sudah? Agak ke sini lah, agak ke sini. Kamera action. Perkenalkan, kan sudah bilang kan, kakak dulu kakak. Warna. Belum. Baik, kalau enggak siap berarti lewat. Atas juga warna kuning, masuk. Demikianlah pemaparan setiap kelompok menyampaikan penugasannya. Kiranya anggota PMR tetap semangat dan selalu kompak dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih sudah menontonnya.